Sekarang saya ada 2 SOPA, 2 SOSC. Ada 20 lah. 20 SOS. Sekarang setakat ni dah ada 2 mesin. 2 SOPA. Saya ada 1 unit mesin SOPA dengan 15 slot. Saya dah sampai hari ni saya ada 2 mesin sendiri. Saya ada 2 mesin dan saya ada 8 slot. Nama saya Muhammad Hazim Hazwan bin Hasbullah. Umur 24 tahun, berasal dari Selangor. Sekarang menetap di Putrajaya. Saya Wiki. Saya bekerja sebagai wakil insurans lah. Saya buat insurans nyawa dengan kereta, dengan Rotex sekali lah. Saya Muhammad Syafiq bin Jumain. Saya berasal dari Tawau, Sabah. Tapi sekarang menetap di Pasir Gudang, Johor Bahru lah. Nama saya Zahra. Saya daripada Kuala Lumpur. Saya jumpa dekat TikTok. Introducer saya Cik Syaraf Faizan, dia yang apa kenalkan saya tentang JBSV ni lah. Okay, so, saya berjumpa dengan JB Smart Vending melalui Encik Jaya, Jaya Prakash. Dia yang mengenalkan saya JB Smart Vending. Encik Jaya so kawan lah. So saya jumpa dia. Dia sebenarnya dah lama bagi tahu pasal vending machine ni, tapi I time tu kat Singapore kan. So I tak berapa confident lah nak invest. So bila I datang sini, then I pergi JB Smart Vending punya company apa semua, then I dapat confident lah. Saya berkenal ataupun saya ada save satu nombor di mana dia merupakan general manager untuk JB Smart Vending ya, iaitu Tuan Arif Rusdan. Jadi sebab dia saya kenal dia lah. Sebelum saya mencari company ni, saya ada buat beberapa homework lah untuk saya confirmkan company ni boleh percaya atau tak. Dari selepas tu saya ternampak story status WhatsApp Tuan Arif tu lah, di mana kita ni berkenalan dengan dia kan. Sebab tu lah saya terus join JB Smart Vending sebab Tuan Arif. Okay, saya mula-mula saya tahu pasal JB Smart Vending ni daripada kenalan saya di tempat pejabat. Dan apa ni, bila dia ceritakan saya tentang JB Smart Vending ni, apa yang menarik tentang JB Smart Vending yang dia cerita dekat saya ni is the apa ni yang kata, servis pengurusan yang package tu lah. Tu yang saya tahu daripada kenalan saya di waktu depan. SOPA, satu unit. Sekarang saya ada 2 SOPA, 2 SOSC. Ada 20 lah. 20 SOS. First package saya beli ialah SOPA. SOPA bulan 2. Sekarang setakat ni dah ada 2 mesin. 2 SOPA. Masa pertama saya terus ambil 5 slot sewaan. Sewaan 5 slot pada tahun 2021. Saya ada 1 unit mesin SOPA dengan 15 slot sewaan, itu saja. Saya ambil first saya nak try tu package C, 2 slot. Saya dah sampai hari ni saya ada 2 mesin. Saya ada 2 mesin dan saya ada 8 slot. Saya boleh target lebih 5 lah untuk masa akan datang. Target saya dengan JB Smart Vending sebenarnya saya target tahun ni 5 mesin lah. Tapi belum ada budget lagi. So setakat ni still stay under 2 lah, 2 mesin. Target saya, jikalau ada rezeki lebih, tak ada aral yang melintang, nak merasa jugalah SOPA ataupun 60 slot combo snack tu, saya nak at least ada 15 unit lah dengan JB Smart Vending. Kalau diberi peluang dan juga apa ni, ada orang kata rezeki, saya makan nak saya nak reinvest lagi lah. Dan saya harap package dan juga servis yang ada sekarang ni berterusan lagi lah. Sebab saya nampak JB Smart Vending boleh pergi jauh kan. So kalau saya dari segi sudut investor, memang dari segi return memang bagus lah
untuk bisnes, kalau kita nak tambahkan kita punya ataupun kembangkan kita punya simpanan yang ada lah. Dan sebab target saya dengan JB Smart Vending juga, kalau diberi rezeki at least by another 3 years tu ada dah dalam kemas jumbo racing, dan juga maybe slot tu dalam 20 macam tu, itu target saya. First, sebab dia ada agreement lawyer, lepas tu ada stamping LHDN, payment every month memang dapat, tak pernah miss. Servis yang diberi pun memang saya puas hati lah. So memang trusted. Okay, apa yang saya buatkan yakin ialah saya tengok company, sebab kita selalu follow up dengan company kan, so kita tengok company tengah growing. So daripada 1-2 van dulu, time saya beli mesin time tu saya rasa ada 2 van je, 2 atau 3 van. Sekarang saya rasa ada lebih, yang ada satu lori lagi. So kita orang buat rotate insurance kan, so bila van tu ada JB Smart Vending punya apa nama dengan address apa semua, alamat semua, so kita lagi confident lah. So yang kita tengok company tengah grow. Kalau company tengah grow bermaksud kita dalam peluang tu adalah, ada opportunity lah. Apa yang buat saya yakin dengan JB Smart Vending, yang buat saya yakin disebabkan sistematik dengan founder, iaitu CEO Tuan Afiq Zarif lah. Sebelum saya join JB Smart Vending pun, saya ada buka grup vending machine di mana kita cari spare part. Ada beberapa network ataupun connection dekat vending machine ni pernah sebut nama Tuan Afiq. Selepas dah tahu nama vending machine ni, nampak familiar Tuan Afiq Zarif, jadi tanya balik connection kawan-kawan, dia cakap betul dia pernah repair. Sebab tu saya yakin JB Smart Vending ni, sebab CEO nya sendiri pakar membaiki. Saya yakin dengan tim ni, tim yang ada. Sebab semua bisnes ni, semua boleh ada bisnes, tapi bila kita tengok dia punya tim dia, dia punya pengurusan segmen dia, dia ada tim uruskan ni, dia ada tim uruskan ni, dan saya nampak dia teratur lah. Dia tak ada macam orang kata apa, dia ni buat semua benda lah, tak ada. Dia memang tersusun lah, saya yakin dengan tim dia lah. Kita dia boleh provide servis mana yang dijanjikan kepada investor. Join ikut kemampuan modal yang kita ada, and study dulu sampai kita faham tentang package yang kita nak ambil. Ini satu inisiatif yang bagus untuk jana income passive, tanpa ganggu kerja kiki lah. Cadangan saya, JB Smart Vending actually reliable lah, company yang reliable, sebab dia ada LHDN.